Ternyata tidak sia-sia beliau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sal- Siap, seluruhnya. Siap. Rak. Hormat anggota. Rak. Tegak. Rak. Sikap sempurna. Ya. Saya berikan kepada pimpinan Mas Oberwe. Tutup di sana. Mas ada sini Mas. Kedua, saya berikan kepada Ketua DPP DPD. Ya, saya potongan kedua saya serahkan kepada Kepala Dinas Sumatera Utara. Potongan ketiga sebagai simbolis bahwa hari ini oleh sasaran Bapak Kadir Putih Yuda Prawira Ekita MA menyatakan sebagai anggota Merpati Putih. Mohon tepuk tangan yang sangat meriah buat beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, yang terhormat Bapak Ketua DPD Merpati Putih Sumut, Mas Priyatno, beserta jajarannya, beserta pengurusnya. Kemudian, yang saya hormati Ketua DPC MP Asahan, Mas Hidayat Afif, beserta jajarannya. Yang saya hormati Ketua Pelatih DPC PPS Betako Merpati Putih Asahan, Mas Effendi, yang saya hormati juga beserta seluruh murid-murid padepokan Merpati Putih yang saya banggakan, yang saya hormati Bapak dan Lanal Tanjung Balai Asahan, Bapak Dandim 0208, saya hormati yang mewakili Bapak Bupati, mewakili Bapak Kajari, serta seluruh hadirin yang berbahagia, maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat rahmat dan ridho-Nya kita semua dapat berkumpul di padepokan Merpati Putih ini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya memberikan sepatah dua patah kata pada hari ulang tahun yang ketiga Merpati Putih DPC Asahan. Yang pertama, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada DPC Merpati Putih Kabupaten Asahan yang ketiga. Dan yang berikutnya, saya ingin menyampaikan juga ucapan terima kasih kepada
Bapak Ketua DPC, kemudian pelatih Mas Pendi yang selama ini, selama satu bulan belakangan ini dengan sukarela melatih kami di Polres Asahan. Jadi mungkin Pak Ketua DPD, jadi kita buka cabang di Asahan, di Polres Asahan sekarang. Jadi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan apa yang Bapak-Bapak berikan pada kami bermanfaat bagi diri kami sendiri, khususnya kesehatan kami, karena di sini ya. Luar biasa. Ya, kemudian ini balok cor, karena untuk Kapolres adolannya 1:3. Ya, usianya sudah 1 bulan. Ya, kita lihat, saksikan sama-sama. Sekali lagi, ini bukan kesaktian Pak Kapolres, tapi uji coba atas latihannya 1 bulan ini. Yuk, 2 patah mungkin Pak Kapolres baru pulang dari ini. Di Medan agak lebih ya konsentrasinya, tapi Pak Kapolres ini akan menghabiskan 3 lagi. Ketika uji coba minggu lalu 8 sendiri dihabiskan Pak Kapolres. Kalau 5 ini kecil. Pak Kapolres gitu loh. Nanti tinggal nyusul Pak dan Lanal kami serbu untuk latihan Merpati Putih. Juga Pak Gandim, Pak Bupati, Pak Kajari, Pak Bupati. Nah, Pak Bupati nanti mungkin kami bisa melatih Satpol PP. Oke. Keras. Tinggi. Berdirinya tinggi. Buang napas. Tahan. Cukup Pak Kapolres ya. Cukup, ini udah luar biasa. Dalam posisi yang mungkin kelebihan, Pak Kapolres masih mukul. Masih ingin mukul Pak, luar biasa. Masih ingin mukul, tepuk tangan buat Pak Kapolres. Ini kalau sepulang dari sini, saya yakin Pak dan Lanal ini akan berlatih Merpati Putih. Ini inner power namanya Pak. Gak ada awalan waktu ini. Minggu lalu kami coba 4 batang. Tamat ini 2, tamat ini. Agak salah melompatkan. Jangan di depan, penonton jangan ada di depan, karena bapak-bapak kita akan menyaksikan secara langsung. Mas Ali. Ya Mas Ali. Paham Mas Ali. Wow, sangat mudah sekali beliau mematahkan balo es. Ternyata tidak sia-sia beliau berlatih bertahun-tahun di Padepokan Merpati Putih cabang Asahan. Terima kasih Mas Ali. Mungkin bisa kita kesampingkan esnya, nanti kita buat sirup. Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kita berkah, rahmat, kesehatan, rezeki dan sebagainya. Alhamdulillah bahwa pada hari ini telah berjalan beragam acara dalam rangka hari ulang tahun Merpati Putih Dewan Pengurus Cabang Kabupaten Asahan yang ketiga, yang kalau secara normal mungkin kita pidato-pidato dulu Bapak Ibu sekalian hadirin, tapi hari ini kita atraksi dulu baru nanti kita sampaikan sedikit kata-kata. Kemudian terima kasih atas kehadiran Bapak Kapolres Asahan
Bapak dan Lanal Tanjung Balai, Bapak Dandim, kemudian Bapak Kajari ini dan Pak Kajati diwakili oleh satu orang, Pak Malau diwakili Pak, beliau ini mewakili Kajati dan Kajari. Perlu saya informasikan Pak Kajati Sumatera Utara juga baru kita angkat sebagai anggota Merpati Putih. Tepuk tangan buat Pak Kajati Sumatera Utara. Kebetulan satu kampung di Pulau Dewata dengan Pak Kapolres kan. Tepuk tangan buat Pak Kapolres kan. Seperti ada magnet, dua orang putra terbaik dari Pulau Dewata datang di Sumatera Utara, kemudian terhipnotis ingin mempelajari Merpati Putih. Sekali lagi tepuk tangan buat Pak Kapolres kita. Kemudian atas kehadiran dari Kadispora yang telah ikut menginisiasi, kemudian dari Kadis Pendidikan dan Boni serta khusus dari DPD Merpati Sumatera Utara yang sudah hadir dan cabang khusus Medan Deli yang hadir di dalam ini. Saat ini ada Mas Amos dan Mas Hemi. Salam dari beliau tadi disampaikan ke saya buat teman-teman semua, titip salam, mudah-mudahan sehat selalu, kita besarkan sama-sama MP di Asahan ini. Saya rasa gitu aja dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggi-petinggi yang ada di Asahan. Ayo buruan. Pak Kapolda Setia. Baik, berkurang pencaksilat Merpati Putih yang ada di Kabupaten Asahan ini sangat luar biasa. Hari ini melaksanakan ulang tahunnya yang ketiga. Saya sangat apresiasi dengan ada perguruan Merpati Putih di Kabupaten Asahan. Jadi saya berharap perguruan Merpati Putih ini dapat berkembang menjadi lebih besar lagi. Saat ini sudah 220 murid, mudah-mudahan bisa berkembang menjadi lebih banyak lagi karena manfaatnya sangat banyak. Perguruan Merpati Putih adalah olah pernapasan, latihan pernapasan, manfaatnya sangat banyak. Bisa untuk diri kita sendiri, bisa untuk keluarga, dan bisa juga untuk orang-orang. Itu saja. Oke, dari pelatih. Warna kehadiran Pak Kapolres ini yang sangat membantu kami membesarkan Merpati Putih di Kabupaten Asahan. Terima kasih. Dan wawancara kami dengan Bapak.